Hong Kong will be gue masih nggak yakin deh. Kira-kira baju yang gue bawa ini cukup nggak ya untuk 2 minggu gue di sana? Gue masih nggak yakin deh, cukup apa enggak? Eh Ri, kalau gue sih nggak penting bawa baju, yang penting gue bawa sepatu banyak dong. Eh, ada juga lo belanja aja kali di sana, ngapain jauh-jauh ke Hong Kong kalau nggak belanja? Mau cari cowok lo? Di sini juga banyak. Lo sendiri ngapain tuh bawa aksesoris segini banyak? Lo pikir di Hong Kong nggak ada yang jual? Banyak kali, Nggi, gila lo ya? Bodoh. Oke, itu gampang kok. Gini aja ya, nanti 7 hari sebelum berangkat, kita cross-check lagi barang-barangnya. Kalau perlu kita timbang biar adil. Oke. Yaudah, terus gini nih. Terus besok, kalian harus temenin gue ke butik. Karena gue mau belanja baju lagi nih. Gue gak yakin nih baju-baju yang udah gue bawa ini bakalan cocok gak ya untuk dipakai di Hong Kong. Gue tuh udah browsing, gue udah liat-liat majalah. Pergi ke Hong Kong ini, dan udah setahun juga Riri tuh nabung, ma, nabung setahun. Jadi pa, please dong, masa gara-gara adik teman papa mau datang ke Jakarta, Riri harus ngebatalin semua rencana Riri? Ya nggak fair dong. Tapi Ri, dia tuh benar-benar jarang datang ke Jakarta. Makanya perlu guide. Iya. Terus kenapa harus Riri yang jadi guide-nya? Emangnya dia nggak punya saudara apa di sini? Emangnya dia nggak punya teman? Masa gak punya temen sih? Ri, dia itu sejak umur 15 tahun, dia itu gak tinggal lagi di Indonesia. Dan kesini pun dia itu hanya hari raya. Tinggalnya di Bandung sama keluarganya. Ya itu pun kalau ke Indonesia, dia itu paling lama cuma seminggu. Dan temennya cuma papa aja di sini. Terus ngapain dia pakai ke Jakarta segala? Dia mau kerja sama bos papa, Ri. Buka usaha di sini. Tuh, dia kenal sama bos papa. Ya emang memperkenalkan dia dengan bos papa itu papa sendiri kok. Dan selama ini dia komunikasi itu dengan telekonferensi. Ya masa bos papa itu nggak bisa sih nemenin dia kalau emang papa nggak bisa? Lagian kalau emang benar-benar perlu, papa sama mama ngapain pergi ke Singapura? Ri. Kalau masih ada jalan lain, papa mungkin nggak minta tolong kok sama kamu. Ya papa tahu kamu itu sudah lama ingin pergi ke Hong Kong liburan di sana. Tapi papa janji, Ri, kalau kamu pending liburan kamu itu dan kamu berhasil jadi guide yang baik untuk dia, kamu simpan uang kamu, kamu tabung untuk belanja di sana. Mengenai tiket pesawat dan akomodasi, biar papa yang bayarin. Begitu kan, Ma? Iya, Pak. Pa, bukan masalah uangnya, tapi masalah waktu. Kan belum tentu nanti teman-teman Riri bisa bareng pergi sama Riri. Ya ngapain Riri pergi liburan sendirian? Tolong dong, Ri. Kasihan kan papa. Kalau dia benar-benar nggak tahu tentang Jakarta, kenapa dia nggak bayar guide aja sih? Aduh, lo pikir gue nggak langsung kaget apa ngedengernya? Gue tuh udah ada argumen ya sama bokap gue, tapi ternyata bokap gue gak mau ngalah loh. Ya gak bisa gitu dong, Ri. Ya, terus gue mesti gimana dong? Ya cari akal. Kita tuh masih punya 2 minggu sebelum berangkat ke Hong Kong. Lo gak mau dong waktu liburan kita sebelum berangkat jadi gak seru? Bener tuh. Ya udah sekarang gini, supaya lo gak panik, coba lo tarik nafas. Keluarin pelan-pelan. Gimana? Udah agak tenang? Aduh, gak bisa, Nggi. Coba aja lo pikir ya, gue udah belanja baju banyak banget, gue udah shopping banyak banget, tapi kalau ternyata baju-baju itu gak kepake dan kepakenya cuma untuk gue jadi guide, kan gak mungkin, Nggi. Okay, gue bajer banget kan? Tenang dulu. Gini, mendingan lo bayangin yang bagus-bagusnya dulu, Ri. Lo bayangin coba ya kalau ternyata adeknya temen bokap lo itu seganteng Mike Lewis. Oh my god, kalau seganteng dia sih gue juga mau jadi guide-nya. Terus rencana kita jadi gagal gitu gara-gara Mike Lewis. Hah? Ya enggak juga sih, enggak gitu maksud gue. Ya, gue kan cuma coba menghibur lo aja. Pokoknya, gue akan lakuin apa aja supaya kita tetap pergi ke Hong Kong. Dan siapapun gak boleh ngalangin gue, termasuk adenya temen bokap gue itu. No way, pokoknya.
punya ide, Ri. Apaan? Nah, jadi ya. Iya, sayang. Baik-baik di rumah ya. Jangan bandel. Telepon mama. Iya. Baik, sayang. Ri, jangan lupa ya. Jangan sampai terlambat jemput. Oke. Okay. Eh, ya, Pak. Nanti panggilnya apa? Om Ivan deh, ya. Nah, apa kangen dulu? Langsung jemput adik teman bapak ya. Jangan telat loh. Udah, jangan banyak protes. Ini perintah. Nih, Bi. Bisita pulang kampung ya sekarang? Beneran, Non. Tapi, emangnya Bibi gak bakal dimarahin sama nyonya besar nanti? Enggak, gak akan dimarahin. Asal, Bisita jangan telat. Tanggal 26, Bisita udah ada lagi di sini. Ya? Iya, Non. Makasih, Bisita. Saya bawakan tasnya, Pak. Oh, thank you. Silakan masuk. Silakan, Pak. You must be joking. This is my room. This is not my room. Ini kamar buat saya. Kamar yang tersisa di rumah ini ya cuma ini, Pak. Kalau kamar mandi Bapak, Bapak silakan ke sana. Mau minum apa, Pak? Hot tea boleh. Hot tea apa, Pak? Sorry, teh hangat, kebiasaan. Silakan masuk, Pak. Yes. Ingat ya, Pak Eman ya. Sekarang saya gantiin Mbak Sita, jadi panggil saya Mbak Sita. Jangan keceplosan panggil Riri. Beres, Non Riri. Mbak Sita. Sip. Sip. Bikin kopi buat saya. Ini, Pak. Thank you. Oh, kok asin banget? Teh di rumah ini emang biasanya seperti itu, Pak. Asin. Soalnya Tuan sukanya yang kayak gitu. Tolong, Mbak. Boleh membuat satu lagi yang manis? Thank you.
Wow, manis sekali mbak. Ini gulanya pakai berapa sendok? 5 sendok pak. 5 sendok? Apa? Mbak, boleh minta tolong? Minta satu lagi yang nggak terlalu manis, please. Oh, finally. Ini nggak salah lagi kan, Mbak? Mbak, ini pakai gula nggak? Enggak. Kan tadi Bapak mintanya nggak manis kan? Kan saya bilang jangan terlalu manis. Bukan nggak manis sama sekali. Ya udah, saya bikin sendiri aja. Jangan Pak, jangan. Soalnya Nyonya pesan ke saya katanya Bapak jangan sampai melayani diri sendiri karena saya yang harus ditugaskan untuk melayani Bapak selama Bapak tinggal di sini. Aduh. Serius? Si Riri mana? Anaknya Nyonya? Oh, Non Riri. Non Ririnya tadi pagi pergi ke Jogja, Pak. Katanya ada urusan. Oh my God. Sudah, permisi ya, Pak. Ini. What am I gonna do in this place? Kau adalah. Bikin dalam 12 hari Om Ivan itu stres banget tinggal di rumah gue lalu minggat dari rumah. Setuju. Tapi kenapa lo mesti pura-pura jadi pembantu sih? Dalam kan ide awal gue cuma buat ngerjain doang. Nih idenya dia nih, ada-ada aja. Ya iya Dam, nggak mungkin kan om-om mau minta pembantu jadi guide-nya. Iya. Terus lo bilang sekarang lo lagi kemana? Pasar. Gila, ngaco banget sih lo. Ke pasar, sore-sore gini. Iya, siapa yang peduli juga. Lagian, gue bilang aja tadi tuh kalau ini adalah kebiasaan dari keluarga gue. Lagian, dia sebenarnya kan gak ngerti-ngerti juga. Iya, gak ngerti lagi. Waduh, kelihatannya lagi pada happy nih. Tapi sebentar mbak, barusan Pak Ipan telepon saya. Dia minta anterin ke Jalan Jenderal Sudirman. Katanya mau daerah apa tapi? Terus Pak Iman bilang apa? Saya bilang iya. Habisnya bilang apa lagi? Bagus Pak kalau gitu. Tapi sekarang kita jalan-jalan aja dulu. Biar aja dong. Kita jalan-jalan aja. Ya Pak, jalan-jalan dulu Pak. Baru pulang. Pas. I love you Pak. Lagi yang telepon, gimana? Oh, angkat aja pak, terus bilang kita lagi on the way mau pulang, biar dia nggak keburu naik taksi, ya, bro? Iya pak,
Pak, kamu lagi di mana? Saya sudah telat. Saya nunggu lama, Pak. Ini macet ya, Pak. Sebentar lagi juga sampai, Pak. Udah dekat kok ini. Iya. Dan cepat ya. Baik, Pak. Gimana, Pak? Ya nunggu itu, Mbak. Tunggu aja sampai lebaran monyet. Gitu dong, Pak. Non, orangnya udah kagak ada. Biar mampus si Om. Iya. Gimana sih saya mau pergi kalau mobilnya dipakai buat belanja di pasar? Lama banget sih belanjanya. Tapi kan Bapak bisa naik taksi. Kalau saya tahu Pak Eman pulang jam segini, pasti saya naik taksi. Saya juga gak mau nyusahin kok. Kalau Pak Eman gak bisa antar saya, it's okay. I don't care. I don't mind taking a taxi. Tapi Pak Eman bilang udah dekat terus. Jadi saya nunggu. 2 jam saya nunggu. Kalau Pak Eman janjian sama saya, batalin janjiannya. Saya juga ada janjian sama orang penting. Gak bisa telat. And I can't even go. Waduh. Kalau itu saya gak ngerti tuh, Pak. Kapan anak Nyonya pulang? Hah? Saya nggak tahu, Pak. Yang bener loh. Iya, pokoknya semua air di rumah ini kita buang. Ayo cepet, ini angkat. Semua air? Iya, cepetan. Kita lihat aja nanti. Tapi abis ini apa lagi dong? Bantuin gua. Ya. Bentar. Dia mau meja makan tuh. No. Disgusting. Ih, kenapa susu basi gini masih disajain? Jorok di sini. God, what's wrong with these people? Biar mampus. Huh?
What is going on here? Kok airnya mati? Oh, air di rumah ini emang mati, Pak. Tiap hari Senin, Rabu, sama Sabtu. Kenapa mati di hari-hari sibuk? Senin, Rabu, dan Sabtu? Sabtu semua orang mau fun, gak mungkin gak mandi. What the? This is crazy! Yee! Airnya gak ada. Terus meetingnya gimana? Mungkin aku bisa tutupin baunya. Wow! Huh? Where'd my tissue go? My cologne too! Oh my god. What am I gonna do without deodorant? Man, aku gak ngerti. Rumah ini emang aneh banget. Aduh, mungkin nanti. Kau adalah belahan jiwa. Ku tahu itu. So with my new projected plan through 2009 to 2015, I see our assets gathering much more support through here. Now, I hope that you all will join me in thinking about this new projected plan and how much money we can all make from it. Next slide. And to follow up, if you'll take a look at these folders, sir. Biasa dengan kebiasaan yang aneh menurut saya di rumah ini. Iya wajar lah, Van. Kamu kan biasa tinggal di New York. Tapi ini agak... Ya sudahlah, mungkin saya harus adaptasi. Kan ada Riri. Hah? Dia nggak ada. Mas Seto, kata Mbak Sita, pembantu Mas Seto, dia mendadak ke Jogja. Karena ada urusan. Oh gitu. Ya sudah lah, Van. Nanti saya hubungi dia. Saya suruh dia cepat pulang ya. Oke, Mas. Iya, Pak. Ri, kamu di mana? Riri di Jogja. Iya, Pak, iya. Riri ngedadak harus Riri. Tolong dong, Papa tolong. Iya, Pak. Tapi tiket pesawatnya dalam 2 hari ini penuh semua, Pak. Riri udah cek. Masa sih? Iya. Ya udahlah. Yang penting kamu pulang ya, cepet. Iya, Pak. Gila. Ngadu itu orang. Tukang ngadu banget sih. Ini kamar. Ada apa, Pak? Ini kamar. Ini kamar saya. Kok kamar pembantu bisa lebih bagus daripada kamar tamu? Oh. Oops, sorry. Bukannya saya mau merendahkan pembantu, hanya biasanya secara ukuran. Itu juga, Pak, yang jadi salah satu ciri khas keluarga ini.
Oh, okay. Sepertinya sebelum saya belajar tentang budaya Betawi di Jakarta, saya harus belajar budaya keluarga ini. Seperti biasa yang banyak ciri khas. Ciri khas family. Kantor. Saya nggak bisa konsentrasi dengan suaranya begini. Apa? Tolong dong, kecilin. Ya, Pak, kita mau nyanyi, masa disuruh kecilin sih? Nggak enak ya, Pak Eman ya? Sip nih. Tolonglah. Besok kalau saya udah di kantor, kalian bisa nyanyi sampai speakernya pecah. Adik, please, tolong dong. Udah. Oke, thank you, I owe you. Saya sangat menghargai ini. Thank you. Pokoknya Pak, kita harus bikin dia nggak tenang terus, ya Pak? Beres. Sip, pokoknya sip. Pak Eman dukung sepenuhnya. Oke. Apa lagi tuh, Pak? Kali ini kita gak boleh gagal, Non. Maling! 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 Tolong, maling, tolong! Mbak, Ma, ada apa yang hilang? Aduh, saya nggak tahu, Pak. Kita belum cek barang-barangnya. Oke, tapi kalian berdua masih oke kan? Nggak apa-apa? Enggak. Oke, Pak Eman, kunci semua pintu ya? Ya. Emang di sini sering ada maling? Ya, seminggu sekali, Pak. Ada malingnya, ya? Satu minggu sekali? Iya. Kok bisa? Ya bisa. Seminggu kemarin ada maling datang ke blok sebelah. Bukan barang-barang berharga doang yang dibawa. Dia tinggal sendirian di sono. Ya, yang tinggal situ seumuran bapak begini deh. Tulang kakinya patah digebukin sama maling. Iya Pak. Hidung sama kuping misah. Yeah. Hidung sama kuping pisah. Wow, bahaya banget di kawasan ini ya. Nggak aman. Ya, iya. Nggak. Iya Pak, nggak aman banget di sini. Makanya Bapak tinggalnya di hotel aja Pak, jangan di sini. Biar aman ya Pak ya. Biar tenang. Betul. Ya, tapi rencana saya tinggal di Jakarta sekitar 2 bulan. Kalau saya tinggal di hotel, saya bisa bangkrut. Ya. Aduh, saya harus gimana? Aduh. Hey.
done here. What the? Kok apa lagi nih? Kalian berdua gak panik sih? Listrik tiba-tiba mati gini? Jangan-jangan ini orang yang mau maling rumah ini. Hah? Maling? Iya. Yeah. Orang yang mau... yang mau bikin hidung yang kuping pisah. Ini sudah biasa, Pak, di rumah ini. Kalau ada yang nyalain barang elektronik lain, pasti listriknya langsung mati. Soalnya gak kuat, Pak. Tapi, saya cuma nyalain laptop saya. Watt-nya juga nggak terlalu gede. Ya, walaupun 1 watt, tapi kan bayar, Pak. What is wrong with this place? I have a presentation tomorrow! Apa JKT sih? Selasa, katanya ada air. Please, Tuhan, shower, please ada air. Udah bau. Yeah. Come on, baby. Hey, yes! Ada air nih. Don't worry, dude. Hah? Airnya mana? Di mana sih? Aduh, gak bisa buka mata lagi. Mbak Sinta, Pak Eman. Pak, pompa airnya lagi diperbaiki. Aduh. Aduh. Mbak Sinta, tolong. Aduh, MC. Mbak Sinta. Saham karaoke akan menghasilkan omset yang baik, dan listrik tiba-tiba mati membuat semua orang ketakutan, dan ya, semua orang juga terteror gara-gara maling. Aduh, tahun berapa ini kejadian? Pak. Ya, Pak. What was I saying? Udah, pokoknya sekarang kita harus pergi ngerayain. Kita pergi shopping. Shopping, shopping, shopping. Jemput dulu. Oh iya. Siapa lagi? Pak Eman. Bener loh, Pak Eman. Masih aja lo gak kenal. Ya, halo, Mbak. Halo, Pak. Pak Eman, jemput saya di rumah Anggi ya. Lah? Pak Ipan gimana? Udah, tinggalin aja. Ntar bilang aja tiba-tiba Pak Eman ada urusan ya. Ya udah kalau begitu sih. Iya.
Mana kita? Pak, tidur dia. Pak, arah kemana kita? Halo? Iya? Iya, saya sendiri, Pak. Hah? Iya. Baik, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Kenapa, Pak Iman? Pak Ipan di kantor polisi. Supir taksi yang nganterin dia ke sana. Katanya waktu dia naik taksi, dia ketiduran. Kok bisa sih? Ya bisa lah, Mbak. Pak Ipan tuh kan capek. Nggak tidur semalaman. Mana dia nggak bawa identitas lagi. Polisi nelpon saya, karena nomor yang terakhir ditelepon sama Pak Ipan, nomor saya. Ini mesti dijemput lho, Mbak. Kalau enggak, Pak Ipan marah-marah ntar lho. Aduh. Udah lari, lo mendingan jemput dia aja deh. Kasian tau, kita berdua bisa kok pulang naik taksi. Daripada om lo di penjara. Yaudah, Pak Iman jemput dia deh ke kantor polisi. Biar saya naik taksi aja sama Anggi sama Novi. Iya. Mendingan begitu sih. Saya nggak masalah kok, kalau memang Pak Eman nggak bisa nungguin saya di kantor. Cuman, harus kasih tahu saya dulu kalau mau pergi. Iya, Pak. Emang hanya ada satu mobil di rumah ini? Iya, Pak. Mobil yang satunya dipakai sama Mbak Riri. Dia naik mobil ke Jogja? Iya, Pak. Makanya lama, karena perjalanannya aja kan udah butuh waktu yang lama. Oh, betul, Pak. Ngapain malah bengong di situ? Masuk aja. Gak bisa tidur nih. Gue tuh gelisah banget, gue tuh kepikiran om Ivan. Gue ngerasa kayak gue terlalu kelewatan deh sama dia. Sampai dia masuk penjara segala lagi. Udah kenapa sih, biarin aja. Om-om kayak gitu tuh emang pantas dapat pelajaran. Iya,
Tapi coba lu pikir-pikir deh, Nggi. Dia kan juga gak salah apa-apa. Emang dia niat merusak acara liburan kita? Kan enggak, Nggi. Ri, lu bisa gak sih berhenti mikirin yang kayak gituan? Yang ada tuh nanti kita gak bakalan jadi pergi ke Hong Kong, tau gak? Ayo dong, semangat. Hidup Hong Kong. Udah, gue mau tidur lagi. Deh. Gak apa-apa kok, pakai aja. Malam ini lumayan dingin. Tapi gak enak, Pak. Saya kan cuma... Pembantu cuma pekerjaan. Kita sama kok. Pembantu juga bisa kedinginan, kan? Saya tadi puas tidur di penjara. Dari siang sampai malam. Jadi, saya gak bisa tidur. Saya berharap kalau di Jakarta bisa jalan-jalan selain kerja. Malah saya tidur di penjara. Gara-gara gak bawa ID card. Aduh, ada-ada aja sih. Ada foto keluarga di sini. Paku ini juga nggak ada foto. What's wrong with this family? What the hell? Kok ada mobil di dalam? Katanya hanya ada satu mobil di sini. Jadi, mobil siapa ya? Iya, Van. Tadinya Riri itu sempat nggak mau jadi guide kamu. Karena dia itu ingin sekali liburan tahun ini pergi ke Hong Kong.
Ya, tapi setelah saya bujuk, ternyata dia setuju kok. Van, saya itu sempat ini juga loh, kaget juga waktu dia pergi ke Jogja yang kamu bilang itu. Saya sudah suruh dia pulang kok. Tapi pesawatnya baru dapat besok ya. Gak apa-apa mas, membantu mas yang masih muda, dia banyak membantu saya sebenarnya. Pembantu muda? Siapa ya? Mbak Sita. Mbak Sita? Van, masa Mbak Sita itu segitu umurnya kamu bilang muda? Hah? Van, Bi Sita itu umurnya lebih tua dari mama kamu. Masuk kamu. Oh, aku bercanda mas. Aku tunggu Riri aja pulang. Aku gak begitu ngerti Jakarta. Iya, ya. Oke, Van. Saya pastikan Riri akan pulang besok, ya? Oke, bye. Oh, begitu ya. Sekarang aku tahu niat kamu, Riri. Excuse me, Mbak Sita, tolong setrikain ini, dan gimana bilang ini, polish sepatu ini, polish, tahu? Oke, nih, makasih ya. Kok gue jadi kayak pembantu beneran sih? Perasaan kemarin-kemarin dia gak pernah banyak-banyak nyuruh deh. Pergi dari rumah lo sendiri, kenapa kita gak langsung cabut aja ke Hong Kong? Tinggalin deh tuh om-om. Ya gak gitu juga sih. Tar dulu. Kenapa gak kita ketemu aja dulu sih sama dia? Kita kerjain rame-rame. Siapa tahu dia mau nyerah, ya kan? Masa dia betah sih tinggal di rumah aneh sama cewek matre yang ngejer-ngejerin dia?
dan pekerjaannya dia karirnya makin turun. Pasti trauma di Jakarta. Ya, tapi kalau sekejam itu sih gue gak tega, Vi. Lu gimana sih, Ri? Aneh banget. Jangan-jangan lo suka ya sama tuh om-om. Bukan, tapi maksud gue bukan salah dia juga dong kalau dia suruh-suruh gue. Kan gue yang bilang sama dia waktu dia datang pertama kali ke rumah gue akan ngelayanin dia selama dia tinggal di rumah itu. Ya maksudnya sih biar gue gampang untuk ngisengin dia, tapi... Tapi kenapa sekarang jadi kayak gini ya? Sekarang semuanya jadi salah gue. Riri, nampung kesalahan tuh jangan kelamaan. Udah deh, Nggi. Kayaknya kita emang harus beneran ke rumah dia nih. Kita kerjain tuh om-om tengik. Sebelum si Riri jatuh cinta sama dia. Jatuh cinta sama om-om. Silakan masuk, Mbak. Tadi Mbak Riri telepon saya, katanya Mbak Novi sama Mbak Anggi mau nginep di sini ya? Iya, Mbak. Siapa, Mbak? Ah, ini teman-temannya Mbak Riri, Pak. Katanya dia mau nginep di sini. Oh. Hai. Ivan. Anggi. Novi, Om. Saya tinggal ya. Ya, Om. Ya, Om. Gila, Ri, kamu banget. Wah, Ri, lo parah banget lo ya. Giran bilang mau didatengin sama om-om aja lo telepon kita-kita sampai pakai mede-mede segala. Giran yang datang omnya kayak model kayak gitu, lo silent. Bebas lo ya, kayak burung. Silent aja terus. Udah deh, udah. Ingat ya, kalian itu datang ke sini mau bantuin gue, jangan cari-cari masalah deh. Ya udah, masuk yuk. Loh. Hei. Ngapain jalan ke sana ke atas? Ganjen banget sih. Iya ya. Kamar lo di atas. Nah, ini sarapan kita udah datang. Terima kasih. Buat teman Ray, mana? Terima kasih ya, Mbak. Mbak Sita mau nikah ya? Asin banget telurnya. Telur di rumah ini emang gitu, Pak. Semuanya asin dan gosong. Karena Tuhan sukanya yang gosong, kalau Nyonya sukanya yang asin. Tapi teman Riri pasti gak suka keduanya. Anggi, boleh coba sedikit? Boleh. Tuh kan, ini yang enak. Saya mau kayak gini. Baik, Pak. Oh, mbak. Si Riri pulang hari ini, kan? Oh iya, Pak. Tadi Mbak Riri telepon saya. Katanya dia nggak bisa pulang hari ini karena masih banyak urusan yang harus diselesaikan di sana. Oh, oke. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau emang Riri nggak pulang hari ini, ya, mau gimana? Tapi saya emang perlu guide di Jakarta. Aku gak hafal sama sekali di Jakarta. Saya cuma ke kantor, pulang ke rumah, ke kantor lagi, pulang ke rumah lagi. Ya, dan kalau mau diantar sama Pak Imam, dia selalu pakai alasan. Jadi aku, saya harus gimana? Oh! Mungkin kalian berdua bisa jadi guide saya. Mau!
Oke, kalau gitu. Maaf ya, saya harus berangkat ke kantor dulu. Sampai nanti ya. Iya, sampai nanti Om. Dan Ivan. Gue itu PDKT sama dia. Nanti kalau gue udah deket sama dia, gue bisa jadi guide-nya dia. Mau gak mau kan peluang gue buat ngerjain dia lebih gede tuh. Bener banget tuh, Ri. Ya tapi kelihatan banget gitu loh, Ngi, dari mata lo tuh. Lo tuh suka banget kan sama Om Ivan? Lo naksir kan sama dia? Pak Eman gimana sih? Saya kan sudah bilang sama Bapak, Pak Ivan itu di servis, antar kemanapun beliau ingin pergi. Kok malah keseringan nganter Besita sih? Memangnya sejak kapan Pak Eman itu nganter Besita belanja? Enggak, Bu. Siapa yang bilang, Bu? Pak Ivan sendiri yang bilang sama saya. Ingat, Pak Eman? Kalau Bapak terus-terusan begitu, saya akan kasih Bapak uang pesangon. Ngerti, Pak? Iya, Bu. Antar saya makan siang ya. Oh, tunggu. Ke rumah dulu. Saya mau jemput temannya Riri. Iya, Pak. Mari, Pak. Riri! Oh, mesti tahu enggak? Om Ivan tadi habis telepon gue. Dia ngajakin gue makan siang di luar. Terus dia bilang mau jemput gue di sini. What? Kok bisa sih? Ya bisa lah. Denger ya, gue udah punya rencana. Nanti gue bakal bikin dia supaya naksir sama gue. Abis itu kalau udah berhasil, gue bakal porotin dia. Abis itu gue bikin sakit hati biar dia kapok. Ah, yang bener loh. Ya beneran lah. Kenapa sih lo berdua nggak ada yang percaya sama gue? Udah lo berdua tenang aja di sini. Lo bakal tunggu kabar gembira dari gue. Oke? Udah, sekarang gue mau siap-siap dulu ya. Dah. Dasar. Gila, makin banyak aja kerjaan rumah gue. Kalau kayak gini sih malah gue yang kepantek di rumah. Tuh makhluk malah asikan senang-senang. Duh, enak banget sih Anggi jalan-jalan sama Om Ivan. Kok gue jadi cemburu sih? Nah, enggak. Gue kan gak mau juga mereka enak-enakan. Mau ngapain lo? Ya lo, Mbak. Pak Eman. Pak, Bapak jawab saya iya atau enggak aja ya. Jangan panjang-panjang jawabnya. Iya. Bapak lagi mau balik ke rumah jemput Anggi ya? Loh, kok tahu sih? Pak, jawabnya iya atau enggak. Iya. Ya udah, enggak apa-apa Bapak balik ke rumah jemput Anggi. Udah gitu, Bapak anterin dia ke tempat yang dia mau. Nah, nanti dari tempat itu Bapak balik lagi ke rumah jemput saya. Biarin, tinggalin aja non Angginya. Nanti dia bisa naik taksi kok. Duitnya banyak. Ya, Pak? Aduh, Mbak, gak bisa lagi, Mbak. Pak, jawabnya iya atau enggak? Ya, enggak, Mbak. Loh, emangnya kenapa? Ya, enggak lah, Pak. Loh, Pak Eman kenapa gak bisa jemput saya? Enggak, Mbak. Aduh, Pak Eman. Yaudah deh, sekarang boleh jawab yang lain, gak usah iya sama enggak. Mbak, Mbak Sita. Tadi ibu telepon saya mau dipecat kalau terus-terusan melayani Mbak Sita, bukan yang ngelayanin Pak Ivan. Apa? Mama bisa tahu dari mana, Pak? Ah, pasti dia nih yang ngadu. Romantis.
Om Ivan bahasa Indonesianya lancar juga ya. Padahal kan Om Ivan lama tinggal di New York. Kok tahu? Kemarin Riri yang cerita. Iya, Riri telepon aku terus dia cerita. Katanya adik teman papanya mau datang. Namanya Om Ivan, tapi aku pikir orangnya udah tua. Iya, gak ngerti kenapa semua orang harus panggil Om. Ya, namanya juga adik teman papanya Riri. Tapi kalau mau manggil nama juga gak apa-apa kok. Enggak ah, panggil Om Ivan aja, gak apa-apa, lucu kok. Oke. Bon appetit, makan. Iya, makasih. Tapi kenapa sih Riri nggak mau pulang ke sini? Bukannya nggak mau pulang Om, tapi kayaknya emang nggak bisa deh Om. Riri bakal tinggal selamanya di Jogja. Masa sih? Iya, beneran. Padahal aku berharap dia bisa nemenin aku kemana-mana. It's too bad. Kan aku udah pernah bilang Om, kalau Om butuh teman buat nemenin Om jalan-jalan, aku bersedia kok. Kamu baik banget sih. Thank you ya. Mestinya sama gue lo juga gak bilang-bilang, Ri. Maksud lo? Riri, gue kan juga saingan lo. Apaan sih? Loh, gak apa-apa dong. Yang penting kan kita bersaing secara sehat, ya enggak? Bener ya, Ri. Besok kamu pulang. Kamu ini mau kirain papa udah benar-benar ada di rumah. Iya, Pa. Iya. Ya udah ya. Aduh, Nov. Kayak gue udah gak bisa menghindar lagi deh ini dari bokap. Ya sebenarnya lo sendiri sih, Ri, yang tahu lo mesti ngapain. Gue juga udah bingung kalau kayak gini. Si Anggi mana lagi? Jam segini belum balik juga. Gitu juga kali, Nggi. Kalau lo pulang sampai jam segitu, itu artinya lo niat banget pergi sama Om Ivan. Heh, lo nya aja yang mikirnya macem-macem. Gue tuh kayak gitu lagi PDKT sama dia, biar gue bisa pacaran sama dia. Terus nanti gue porotin dia, dia kapok, dia cabut dari rumah ini. Alah, itu kan rencana awal kita doang. Tapi sekarang gue gak yakin tuh kalau lo masih konsisten. Ya udahlah, sekarang buka-bukaan aja deh. Kita bertiga itu suka sama Om Ivan. Titik. Sadar gak sih lo berdua? Misi kita sekarang tuh udah bukan nyingkirin Om Ivan dari sini. Sekarang kita sibuk ngambil hatinya dia, ya kan? Iya. Dan karena sekarang gue jadi pembokat, gue jadi paling sial deh gak bisa ikutan PDKT. Tapi gue mau tanya deh. Sebenarnya ya, di luar ini semua nih, masih pada niat gak sih lo berdua cabut ke Hongkong?
Kalau gue sih Nov ya, menurut gue yang namanya jalan-jalan itu bisa kapan aja. Tapi kalau ketemu sama cowok ganteng, udah punya pekerjaan mapan, sopan, baik, bisa jadi itu kesempatan cuma datang sekali dalam umur hidup lo, tau gak? Lari. Ya kalau gue gak mungkin lah pergi. Soalnya gue kan harus jadi guide-nya Om Ivan. Gak mungkin kan gue ngecewain bokap nyokap gue. Jut, tumben kok otak lo jadi muter gitu, Ri. Iya, kalau gue sih fleksibel aja. Jadi bener nih ya, kita lupain Hong Kong. Berarti misi kita sekarang adalah siapa yang duluan dapetin hatinya Om Ivan. Oke? Oke. Oke. Satu, dua, tiga. Ya. Ayo dong, robekin. Gak seru banget sih lo. Satu, dua. Ya. Ya udah, sekarang kan kita udah gak ada kepentingan lagi nih di sini. Dan kita jabut Nov. Kita pikirin strategi buat deketin Om Ivan. Yaudah, pulang. Tadulah, satu lagi. Kita harus bersaing sehat ya. Sip. Oke. Om Ivan. Ma, Riri udah di rumah nih. Gimana, Riri? Udah ketemu Om Ivan? Udah. Ya udah. Bagus kalau gitu. Tapi inget, Ri, kamu jangan sampai bikin dia nggak betah tinggal di rumah kita. Kamu tahu nggak, Ri? Kakaknya Om Ivan itu orang yang akan modali bisnis retail papa kamu. Jadi kamu harus baik-baik sama dia. Oh, pantesan. Ngerti, kan? Iya. Yaudah deh kalau gitu. Yaudah ya, Ma ya. Dah. Bye, sayang. Udah di rumah anaknya. Sudah, Pak. Syukur kalau gitu. Ayo. Sekarang gue siap saingan untuk dapetin Om Ivan. Dan gue pasti menang. Selamat datang, Riri. Om Ivan? Jangan kaget gitu dong. Aku udah lama tahu kok. Sorry, Om. Sekarang kamu udah mau jadi guide aku? Sebenarnya aku mau ajak kamu jalan-jalan, tapi sekarang aku harus siapin material buat presentasi baru aku. Loh, bukannya waktu itu Om Ivan baru aja presentasi ya? Kok deket banget sih jaraknya udah mau presentasi lagi? Om Ivan gak jadi join perusahaan teman papa kamu. Hah? Kenapa, Om? Pertama, waktu kamu matiin toren air, presentasi aku negatif. Lantaran bau badan bikin semua orang gak bisa konsentrasi. Dan kedua, waktu kamu dan Pak Eman gangguin aku sampai gak tidur. Aku ngacau ngomong sama bos. Dia pikir aku setengah gila. Setelah itu, dia makin gak suka sama aku. Dan jadi aku gak dapet jobnya. Aduh. Maafin aku ya, Om. Sebenarnya aku... Sudahlah. Masih banyak kesempatan buat aku kok.
udah jangan protes ya, yang disuruh ngelainin kan Mbak Sita bukan kamu. Yuk. Nih. Silakan duduk. Silakan coba. Tapi pisaunya mana? Mbak. Ini. Makasih. Salah. Maklum, pembantu baru. Cobain ya. Iya. Yeah. Suka kan? Udah siap? Iya dong. Kita berangkat yuk. Oke, yuk. Riri, baru bangun loh. Gue mau ajak jalan Om Ivan dulu ya. Gue mau ajak berenang. Berenang? Iya. Udah lo tenang aja. Abis itu gue bakal makan di restoran favoritnya dia. Gak usah khawatir deh. Gue bakal bikin dia nyaman kok sama gue. Ya, dah. Dah. Silakan. Oh, terima kasih. Kamu senang ya?
seneng banget. Kamu juga kan? Aku juga, iya pasti. Nanti kalau aku telepon kamu ajak jalan lagi, kamu mau kan? Oh, absolutely. Boleh, sangat boleh. Berarti sekarang giliran gue. Hai Om Ivan, apa kabar? Halo, apa kabar? Jadi kan kita ngopi bareng Om? Ya pasti. Oh, ya dong kan ada telepon-teleponan. Yuk. Dari Ri, hati-hati ya. Aja udah jalan sama Novi sekarang. Yang penting kan tadi gue udah jalan duluan sama dia. Seneng banget dipegang lagi tangan gue. Seneng abis jalan. Iya dong. Jalan aja kemana lo, ceritain sama gue. Mau tau aja yang pasti seneng banget. Iya tapi kemana jalannya? Mau tau aja sih, ceritain nanti aja ya. Tante capek nih, mau pulang dulu. Hah? Tante? Sejak kapan lo jadi tante-tante? Sejak jalan sama Om Ivan. Dah. Gila semuanya. Gua kapan jalan sama Om Ivannya? Gila ya, masa gua dicegat di tengah jalan sama si Anggi? Diculik si Om Ivan sama dia. Diajak clubbing kali, gua enggak ngerti deh. Ih, sing. What? Gimana sih katanya mau berusaha yang sehat? Kok malah jadi kayak gini sih? Kalau kayak gini giliran gue kapan dong? Heh, lo kan udah kemarin sama kemarinnya lagi. Kemarin. Kapan? Biar Pak. Biar saya bantu, Pak. Pelan. Anggi kenapa, Om? She's so drunk. Dia mabok banget sebenarnya. Aku mau bawa dia ke rumah tapi ditanya terus enggak jelas. Harus kemana ya? Ya udah bawa ke kamar dia aja, Om. Oke. Kasihan dia. Ri, aku tiduran dulu ya. Ngantuk banget. Tapi ganti tuh bajunya. Kasihan. Aku kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan aja. Good night. Thank you.
Om mau kemana? Makasih, Ari. Because of you. Berkat dukungan kamu, presentasi aku yang kedua jadi goal. Aku ditugaskan di luar Jakarta. Tapi kemana, Om? Hong Kong. Hong Kong? Iya. Yeah. Udah dong sayang, udah sebulan ini kamu uring-uringan terus. Lagian apa sih? Pakai bawa Om Ivan segala datang ke sini. Ya sekarang Riri udah jatuh cinta sama dia. Terus dia pergi. Terus sekarang patah hati. Kalau udah kayak gini siapa yang tanggung jawab coba, Ma? Ya papa juga dong sayang. Papa kan punya hutang sama kamu tiket pesawat sama hotel di Hong Kong. Mama kan udah pernah bilang dulu kalau kakaknya Om Ivan itu mau join bisnis sama papa kamu. Nah, bisnisnya di Hong Kong, kantor cabangnya di Jakarta. Kalau kamu mau sering-sering ke sana ya, kamu baik-baikin tuh papa kamu. I love you, Ma. I love you too. Semalam Papa dapat email dari Om Ivan. Katanya dia itu nunggu kamu di Hong Kong. Terus dia itu juga mau jadi guide loh buat kamu. Terus dia bilang kalau ini yang Papa bingung. Katanya dia bilang kalau aku harus pilih, aku lebih suka pembantu yang bikin teh asin daripada cewek cantik yang ngajak berenang, ngopi, dan traveling.